Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Masih semangat bikin slime kan? Hari ini bikin yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Tentunya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Nah, hari ini mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sampulnya ya. Kali ini Aruna pakai sampul Lifebuoy. Ini Aruna buka dulu ya teman-teman. Kemudian tuang sampul ke dalam wadah. Jika sudah, tambah dengan lem putih. Aruna pakainya lem fox ya teman-teman. Tuang lem ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna mau tambah dengan pewarna makanan. Ini opsional aja, sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kembali aduk-aduk. Tambah pewarna jika slime masih pucat. Terus aduk-aduk. Karena terbuat dari lem putih, Aruna mau tambah dengan sabun cair. Ini bisa merek apa aja kok. Terus aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna mau tambah dengan gom. Ini belinya di apotek ya teman-teman. Terus aduk-aduk. Tambah sabun jika slime belum menggumpal sempurna. Masih agak encer nih, Aruna tambah lagi gomnya ya. Terus aduk-aduk.
Untuk memudahkan pencampuran, Aruna mau campur pakai tangan. Terus campur-campur. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!